Oh enggak, enak banget tuh. Gampang, alhamdulillah ya. Terina, gimana persiapan untuk besok? Kan Terina ini terkenal juga dengan personel artis ataupun tokoh-tokoh. Nah besok tuh ada clue gak nanti bakal impersonate siapa? Yang jelas impersonate Ayu Ting Ting. Tapi sebetulnya jatuhnya bukan impersonate, parodi. Iya. Gitu, parodi sama Bu Rodi. Aduh. Oke, tolong ketawa respectnya boleh. Tolong dibantu ini, tolong ya. Yang worth it adalah. Tapi besok bakal ada impersonate? Enggak. Ya ada. Enggak dong impersonate Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting aja, enggak ada yang lain. Yang lain nanti lagi dibikin. Oh, lagi dibikin, lagi mikir dulu. Lagi selain di personel akan ada tampil apa lagi? Katanya mau debus juga ya? Enggak, cuma makan beling aja. Sama makan teman bu. Aduh, jangan. Dan makan uang rakyat. Wah. Oh, aduh. Jangan. Pikir jurang terus ya. Aduh, deg-degan saya hari ini. Tapi siap ya untuk besok ya? Enggak. Enggak, oke. Okay. Ya, siap, betul. Siap ya? Harus siap. Harus siap tentunya. Ini Happy Asmara juga sudah siap? Nah, kalau Happy Asmara sesuatu yang beda kah atau gimana boleh di-share? Nah, yang pasti beda ya dari sebelumnya. Biasanya saya bernyanyi, besok saya atraksi. Apa tuh? Hah? Bisa juga maling bisa, oh. Terus makan beling, makan apa? Kayak gantiin aja sama aja gitu nanti. Ini jawabannya emang kayak jenis semua ya, Pak. Gak ada yang benar satu pun gitu. Bawain berapa lagu besok? Kalau enggak salah ada 50 lagu. Semua jadi ya. Hah? Konser tunggal dong. Ya, ada 4 lagu. Ada yang beda mungkin? Ada dong. Apa biasanya itu? Kan nyanyi bareng-bareng. Sekarang aku nyanyi sendirian sesuai dengan isi hati aku sekarang. Oh, lagi sendiri ya. Ya sedikit promosi siapa tahu ada yang kecantol nanti. Oke deh kalau kayak gitu.